Kok nama bapak nggak ada? Mohon maaf. Karena mereka ini nggak mungkin ada kalau nggak ada bapak. Soalnya papa. Bapak is already in it. Okay. Soalnya papa kan bukan anaknya mama. Pacarnya mama. Bukan pacar. Suami sama pacar bedanya apa sih? Hari ini keluarnya agak cukup sore. Terus udah gitu, karena kan kita tinggal di Sanur. Udah gitu kita gak tahu nih, kalau misalkan di sini beach club yang enak apa untuk sunset. Jadi sekarang kita lagi mau coba satu tempat based on Google. Ya sayang, ini aku, kepala aku. Kenapa sih harus pukul-pukulan kayak gitu? Kenapa sih berantem terus? Aku sedih loh. Nah, nanti lihat deh, katanya sih di situ ada kid poolnya juga ya. Kita lihat aja, bagus atau tidak. Dan seru atau enggak. Aduh, bentar dulu ya, aku harus kenal anak aku dulu berantem. Here we are. Kita udah di sini. Sebenarnya tempatnya not too bad, enak. Tapi sayangnya adalah mereka lagi ada acara di sini. Tapi oke sih, kita akhirnya diundang ke acaranya. Nah, bentar lagi gue kayak mau kalian mau so asik seperti undangan aja. Kenapa anak aku cuma ada satu di sini? Yang lainnya mana? Yang lainnya mana? Jemput Putih. Oh. Yang dua lagi jemput papa mamanya Ardi. Well, then kita bakalan duduk di sini. Nah, ini kenapa dia ikutan? Kenapa kita nggak ke beach club yang di daerah Canggu situ? Karena jauh, takutnya macetnya parah. Jadi kita lagi cari yang di sini. Tapi kayaknya sekarang Sanur juga udah oke loh. Banyak makanan, restoran-restoran enak. Dan beach clubnya juga enak. Sekarang udah tiba-tiba mama papanya Ardi ketemu temennya yang punya tempat ini. Hai Saka. Dan aku lagi ngobrol sama siapa lagi kalau bukan the one and only Jasmine. Masuk dong, Infant. Jadi dia ini kalau misalkan di lingkup pekerjaan, dia ini kan yang membantu Ardi. Tapi semua orang pada either kesel atau takut sama dia. Gak ada yang dia tuh jahil. Apa, ya? Dia tuh jahil. Jahil. Jadi kamu enggak suka ya? Iya. Oke. Kenapa kemarin bilangnya aku adalah anti kesayangan kamu? My favorite auntie. No. Never. Jadi kamu lebih sayang sama dia daripada sama aku? Aku lebih sayang sama. Oh iya, oke. Emang aku galak. Kamu galak, tapi you push everyone. Iya, karena standar aku kan luar negeri. Kalau lu enggak sasat-sasat. Dia karena emang juga turunan dari mana lu? Jadi kita import dia. Nggak, pokoknya kuncinya kalau sama aku mah kerja yang bener aja. Kerja. Lihat kan jatuh nyolotnya. Udah gitu kadang-kadang suka nanya sama aku yang which is harusnya jadi istrinya Ardi bisa membantu dia dengan jawaban-jawaban. Which I'm very helpful, right? Macet, say. Tuh kan, kalau lagi ada kerjaan dia selalu gitu, semua orang ditinggalin. Gak asik. Selalu melayani bapaknya. Sini dong, bro. Sini dong, di sini. Jadi, tahun depan 10 tahun bekerja sama bapak. My time. Loh, berarti gue kawin duluan baru lo kerja. Gimana sih? Anaknya aja udah 11 tahun. Bukan, dan kan gue kawin kan 13 tahun. Loh, berarti gue kawin. Lo kawin dulu dong. Kan aku masuk udah ada Mikaela. Oh, udah ya. Kan aku kerja mau 10 tahun. Sedangkan gue menikah sih. Ya enggak tahu juga kan lu, Pak. Untung majikan gue. Coba ini karyawan udah gue giniin. Bisa gitu enggak? Gila. Tapi mungkin banget untuk dia gituin gue. Jadi tahun depan dia minta tolong untuk dibikinin reels. Video-video. Selama ini lo kan hire videographer buat bapak. Gak ada videoin gue pas gue lagi kerja. Gak apa-apa, bisa minta tolong. Jadi kamu kerja lagi ya? Oke, ya udah pokoknya dia tiap kali ada kerjaan dia akan meninggalkan kita. Iya, keren. Apa nih? Tomorrow. Kita lagi brunch di satu tempat yang cuma sukanya yang biasanya anaknya pas hari Minggu. Ini makanan pertama aku, makan kedua, makan ketiga. Adek makan apa? Tetap ini. Cuma ini. Oh itu. Din, enak? Enak gak? Makannya bukan kayak orang Jepang, tapi kayak orang Indonesia. Ah, jadi gimana? Pakai tangan, oke. Kak, you know what? The oyster is really good. Oh, thank you. Enak, Kak? Enak. Apa?
Aku kan lagi nonton, aku lihat tuh kayak handphone. Handphone aku jadinya kita bisa download, jadinya pas kita buka kita video kita. Kayak pertama kan kita lihat foto-foto gitu. Abis itu kita tinggal begini. Abis itu jadinya bisa ganti-ganti. Oh gitu, kayak live wallpaper gitu ya? Iya, aku so basically inside this is a cookie with vanilla ice cream. And on top of it is Oreo. Siapa lah? Johnson? Oh, I'll feed it to you. Oh no, I didn't get the ice cream. Like it? Enak. Enak. Aku baru bangun tidur siang. Terus sekarang aku mau painting. So we're just gonna take it from here. Yeah. Which one do you wanna do? This one? Yeah. I think I'm gonna do this. Like this? This one, a bowl? A bowl? Oh, this one? Yeah. Oh, this one. Sorry? No, he wants a bowl. Kaya kaka mika. It's like dinaka or kaka mika. Naka. Oh yeah. Wait. So what you have in front of you is something called bisque. This means that the clay has already gone through its first firing at 1,000 degrees Celsius for 12 hours. With your plate, you can draw right on top of it if you'd like to draw a heart, a flower, someone's face, things. It's not a very lovely heart, I know, I apologize, my drawing skills aren't great. Next to you we have some palettes, and right in front we've got tiles representing the colors available in terms of our glazes. Once you've designed something and you'd like to move on to colors, let me know. I'd recommend doing 2 to 3 layers. If you're trying to make a watercolor effect, one layer is already enough. If you're trying to put colors on top of each other, as long as your background color is lighter than what you put on top, we'll be able to see it once you turn it in our own way. Oh, I wanna. Oh, gimana? I'm gonna put all my friends in. Eh? I'm gonna put all my friends in. Okay. I don't know. I want to copy you. Ah, jangan. Dek, jangan gambar cewek ya, Dek. Do you know what you're gonna draw? I'm gonna put all my friends in. I just said it. Mau bikin apa? Kali ya? Udah tahu mau bikin apa, Din? Ya. Ya, Din. Bikin apa? Dia mau bikin bola. Kirain itu bikin burger. Kok salah? Salah. Enggak. Look. It doesn't make sense. Gini udah, anggap aja Kak. ini tunggu. Nah, ini lagi ngapain kayak ketupat? Ini apa basketball maksudnya ini? Basketball kan ini. Ada hitam-hitamnya. Hah? Mana basketball? Boleh tahu nggak bikin apa? Buat apa ya? Ini tuh aku kayak buat kayak gunung-gunung gitu. Oh, oke. Okay. Udah jadi. Sudah selesai. Ini kalau di dalam kan biasanya heart. It's my heart full of them. MZB. Mikaela Zalindra Latri. Satu lagi Mainaka Zanati Batri. Satu lagi Magika Zalati Batri. Kok nama bapak nggak ada? Mohon maaf. Karena mereka ini nggak mungkin ada kalau nggak ada bapak. Soalnya papa. Bapak is already in it. Okay. Soalnya papa kan bukan anaknya mama. Pacarnya mama. Bukan pacar. Suami sama pacar bedanya apa sih? Barusan kan abis berenang dan sebenarnya aku masih lagi berjemur, tapi
sekarang jam segini, bentar lagi 3 menit lagi kita akan ada parent teacher conference. Takut ya. Jadi nanti kita akan ada video call sama pertama jam 1.45 nanti video call sama parent sama teachersnya. Mainaka, udah gitu mulai di Magika baru ke Kamika. Nanti aku akan tanya apa aja. Cookies and cream. Kok cookies and cream sih nggak nyambung. Jadi nanti aku akan tanya. Mainaka makannya suka apa? What about your reading progress? Apalagi ya? Mainaka sekarang gimana? Okay apa enggak? Di level, di grade-nya dia, is he under or average? Terus udah gitu, kalau tidak bagus. Takut ya? Kalau tidak bagus, nanti akan ada konsekuensinya. Kalau bagus juga pasti dapat bonus dari mama. Bonusnya apa? Karena kalian bisa dapat bonus if you earn something dan di sekolah. Kalau di sekolah bagus nanti aku kasih bonus. Tergantung siapa yang bagus. Boleh enggak bonus? So it's gonna be fair. Boleh enggak bonus? So you guys you can listen. Insya Allah harapan aku semuanya bagus. Okay, sebentar lagi. Tahu enggak? You know 1 + 1 = 3 actually. Why? Because it's 1, right? Yeah. Oh, do I say 1 or 2? I don't know, 1 + 1 masa iya 3. Aduh. Mass reading, writing in class with normally working in a small group with Miss Noppy. Okay, then he has twice a week sport from Miss Tanya. One for maths, one for English. Now, there will be some booster groups happening, and one of them will be for reading. Okay. That will give him additional support during reading. It will happen once a week for an additional reading session. Just try and get his reading up. But he needs to be practicing reading at home. He needs to be reading on reading eggs, Mainaka, not playing other games. Okay. Dia sekarang lagi mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Udah sampai level berapa? Bukan, iya, oke. Okay. Ya tapi lanjutin. Si reading X-nya harus sampai level 20. Kalau masih di 13. Tadi Magika sudah selesai dan sekarang mulai di Mikaela. Hello, how are you? Hi. This time it's not Luke, it's not I'm not bringing my son to a birthday party. So Mikaela, why don't you go ahead and if you want you can just share your goals with your parents. Why don't we share one goal at a time and then you can stop and then we can talk about each goal, okay? And if I achieve this target more when I'm older and I'm a business person, more people would understand me. Bagus semuanya. Bagus? Apa sih, Papa? Enggak marah. Dia marah sih, cium lu. Bagus kok. Nih, dah. Siap ya. Mari dia pergi. Sudah selesai, sudah keramas, dan sekarang sebentar lagi kita akan ke airport. Aku masih aja makan ini, kerang sama nasi porang. Sekarang lagi suka banget makan nasi porang, gak tahu itu benar atau enggak, tapi katanya nasi porang itu kalorinya jauh lebih dikit. Mudah-mudahan benar, jadi maksudnya gak terlalu bikin endut. Sebentar lagi kita jalan ke airport, nanti see you. Aku akan kabarin lagi kalau udah mau take off, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih ya. Kamu tinggal di sini kan? Bye. Bener ya? Okay. Kita yang mana sih, yang belakang ya? Yakin mau di sini terus? Apa lo nggak kangen sama yang ribet-ribet sama kita? Sudah sampai di airport. Terus gitu pas Magika barusan kasih handphone ke aku. Kenapa muka mama yang di handphonenya adek? Mama, aku sayang mama. Sayang mama. Jadi wallpapernya mama. Susu. Terima kasih ya kakak liburannya. Kepala kebelam. Nanti kita ke dokter. Sudah selesai liburan kita. Habis ini kita harus pulang. Besok kembali ke sekolah dengan report yang tadi. Insya Allah Magika Mainaka misalnya besok lebih pintar lagi. Sekarang sudah pintar. Ucap pintar. Oke, okay, bye-bye.